الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوان اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القران الكريم اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم بابا بابا سدى استاراه فرجاما اه yang kami Perkembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara ini merupakan salah satu pengembangan dakwah yang serupa dengan pengembangan Islam di Kota Madinah, dari Mekah ke Madinah, yaitu pengembangan Islam yang dikembangkan dengan sikap sangat toleran, dengan ahlak yang luhur, dengan budi pekerti yang mulia. Nah, kalau kita melihat dalam perkembangan dakwah di Nusantara ini, kita jumpai yang pertama adalah penyebaran Islam adalah melalui pemahaman Islam lahiriah yang dikembangkan ini. Nampaknya cara ini tidak berkembang secara signifikan. Mengapa? Karena Islam dipahami lah lahiriahnya. Kalau ibarat buah kelapa itu, dia pada tataran sabutnya. Setelah sabut itu memasuki batok kelapa, memasuki kopranya. Nah, yang dikembangkan pada periode kedua secara sufistik adalah pengembangan Islam sampai kepada dasarnya yang sangat mendalam. Dengan cara sufistik ini maka kemudian Islam berkembang dengan sangat pesat. Para jamaah sekalian, perkembangan Islam ini di Indonesia ini atau di nusantara itu masuk pada sekitar akhir abad ke-7. Mengapa perkembangan Islam yang dengan cara yang kedua ini sangat diterima karena para wali dan para ulama dulu mengembangkan Islam dengan sangat toleran mengemukakan akhlak yang luhur budi pekerta yang baik mengadopsi adat dan budaya setempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan mengembangkan kearifan lokal dengan cara inilah maka penduduk Nusantara ini sangat simpatik dengan para dai kita yang kedua tadi yang menyampaikan secara sufistik intisari Islamnya maka kemudian mereka berduyun-duyun masuk Islam. Saudara-saudara sekalian dari contoh ini misalnya sampaikan oleh Sunan Kudus. Dia mengarahkan para santrinya Murid-muridnya, kalau berkorban, hendaklah menggunakan kerbau atau kambing. Tidak, waktu itu tidak menggunakan sapi. Mengapa? Waktu itu masih banyak penduduk yang mengkultuskan sapi. Dengan cara ini, lalu kemudian penduduk setempat merasa sangat simpatik dengan Islam. Ini merasa sangat tertarik, lalu mereka berduyun-duyun masuk Islam. Nah, kemudian bagaimana? Kelompok yang kedua ini mengembangkan Islam dengan cara yang simpatik dengan cara yang mudah. Lalu kemudian Islam berkembang sangat pesat sekali. Hanya sekitar 50 tahun Nusantara diislamkan Saudara-saudara. Itu luar biasa. Nah, disinilah yang kita ingin lihat. Kemudian bagaimanakah karakteristik Islam di Nusantara itu Saudara-saudara sekalian? Kita melihat dari kenyataan dan pemahaman Islam melalui kenyataan-kenyataan di masyarakat. Bukan dengan berandai-andai atau bukan kembali ke masa lalu, bukan. Tapi menjelaskan bagaimana memahami Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan cara inilah, cara maka kemudian kita menjumpai ya, pengembangan Islam ini sangat besar. Saya ambil contoh, misalnya adanya halal bihalal. Ya, itu di negara muslim lain enggak ada. Di Timur Tengah enggak ada, di Afrika enggak ada. Padahal bahas bahasanya pakai bahasa Arab. Halal bihalal yang maksudnya adalah al-afwu bil afwi, saling memaafkan satu sama lain. Nah, inilah yang berkembang di kita, Saudara. Dan inilah tata cara bagaimana para pendahulu kita ulama-ulama dulu membuat umat Islam sangat mudah dalam mengembangkan ajaran agamanya. Sudah bayangkan kalau kita melakukan silaturahim berjumpa dengan orangnya langsung face to face dengan 300 orang sudah saudara bayangkan berapa bulan itu. Hari ini ke si A, hari ini ke si B. Apalagi 600 orang, berapa bulan? Nah, ulama-ulama kita mengadakan acara halal bihalal mereka berkumpul di suatu tempat, saudara, saudara. Bisa di masjid, bisa di gedung pertemuan. Dalam jangka dua jam, semua ketemu. Itulah cara-cara karakteristik Islam Nusantara. Jadi memudahkan umat dan kemudian efisien sekali. Maka berkembang ini, saudara. Dalam -saudara. saudara yang kedua karakteristik di kita. ambil contoh dari adanya talik ta talak. Itu di negara lain, nggak ada negara Muslim lain, karena ada talik talak perjanjian. Seorang suami telah dia nikah, disaksikan semua yang hadir. Mengapa penting, saudara-saudara? Di lapangan, masyarakat <coughs> dijumpai pada masa yang lalu banyak sekali. Seorang suami laki-laki nikah dengan seorang perempuan, kemudian... Begitu hamil, ada yang punya anak dua, maaf saudara-saudara, suaminya pergi, nggak jelas. Nggak ada jeluntrungnya kemana, alamatnya nggak tahu, nggak pernah kirim nafkah Sehingga dia tidak memberikan nafkah lahir batin. Saudara-saudara, <tuh> kalau nggak ada talik ta talak, ini nggak bisa diserai. Karena yang menceraikan itu hanya suami, nah suaminya nggak ada. Bagaimana? Sehingga kaum wanita yang bernasib seperti ini, bertahun-tahun menderita saudara-saudara. Dengan anak-anaknya, dengan adanya talik ta talak maka bisa kalau terjadi seperti ini, seorang suami meninggalkan istrinya, tidak ada berita, tidak memberikan nafkah lahir batin, tidak ada jeluntungnya. tidak jelas alamatnya, maka istri bisa datang ke pengadilan agama minta diceraikan oleh pengadilan agama. Maka pengadilan agama berhak menceraikan. Kalau nggak ada talik ta talak nggak bisa. Ini sudah secara... Ya, saya punya pengalaman di masyarakat saya sendiri. Ya. Ada keluarga saya yang hamil anak yang kedua suaminya nggak jelas. Nah, alhamdulillah ada ta'alik talak. Inilah karakteristik Islam di Indonesia. Ya, ta talak. Sehingga pengadilan mencerahkan dengan saksi-saksi yang ada maka perempuan ini bisa nikah lagi dengan laki-laki lain yang baik dan dalam pernyataan dijumpai banyak sekali wanita tinggalkan suami yang dulunya kemudian dapat suami lagi yang sangat baik, sangat membimbing sehingga tidak menderita mereka. Ini sudah secara yang kita lihat dari apa namanya kenyataan di masyarakat. Kemudian saudara sekalian kita mengenal juga misalnya ada Lebaran ketupat. Bagaimana ulama-ulama kita dulu membimbing kita, saudara-saudara supaya setelah selesai Ramadan... Bon, jangan kemudian kita gitu berhura-hura berfoya-foya enggak ada puasa enam hari Nabi bimbingin maka ulama membimbing kita dengan puasa enam hari di bulan Syawal itu hadisnya jelas sohe ya nah dengan cara itu maka di bulan Syawal awal kita tidak terjebak dalam makan berlebihan enggak kembali biasa dengan puasa enam hari lalu ada disebut dengan Lebaran Syawal pada tanggal 7 Syawal Inilah saudara-saudara kenyataan-kenyataan dari Islam di Nusantara. Saudara, mengenai bagaimana dakwah yang dikembangkan para wali tadi benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabatnya, Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan Baik Rasulullah ajarkan kepadaku satu ucapan saja yang menggambarkan seluruh ajaran Islam yang aku tidak akan lagi bertanya pada orang lain selain kepadamu. Para jamaah, sahabat ini hebat sekali. Dia minta dari Nabi satu ucapan tapi mencakup seluruh Islam dari berbagai aspeknya. Nabi enggak jawab panjang lebar. Nabi jawab singkat sekali. Kata Nabi, "Qul billah Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian berlaku jujurlah kamu kata Nabi. Cuma dua saudara, -saudara ajaran Islam itu pokoknya dasarnya yang pertama iman yang kedua jujur ini sangat mudah maka Nabi nyatakan ad yusrun agama itu mudah dina illa tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali dia sendiri yang bakal kewalahan kata Nabi enggak boleh umur ini sudah syarat contoh bagaimana Rasulullah mengembangkan kemudian saudara sekalian kita melihat lagi kenyataan ketika Rasulullah melantik Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al ashari sebagai gubernur di Yaman. Beliau berpesan pada keduanya. Kata Nabi Yasiro, wala Ada tiga pesan. Permudahlah oleh kamu berdua, jangan kamu persulit. Yang kedua, Bashiro, wala nafiro. Berikan mereka rakyatmu berita gembira, optimisme. Jangan kamu takut-takuti. Jangan hembuskan angin pesimisme kata Nabi. Yang ketiga, ijtima'a wala tahtalifa. Bersepakatlah kaum berdua dan jangan berselang sengketa. Sudah saudara cara inilah yang dikembangkan para wali mengislamkan Nusantara. Saudara para jamaah sekalian, oleh karena itu, bagaimana kita mengembangkan dakwah ke depan? Kita harus kembali meniru tata cara Rasulullah dan tata cara para wali yang mengembangkan Islam inti sehari Islamnya. Sampai ke minyaknya tadi, bukan di tataran sabut atau di tataran batoknya kita betul-betul masuk di dalam intisari Islam pada zaman sekalian dengan cara ini Pak Insya Allah kita semua akan berhasil menyampaikan dakwah dan kita semua wajib berdakwah menurut kemampuannya masing-masing Nabi nyatakan balighu anni walau ayat sampaikan dariku meskipun satu ayat kata itu, itu, kita semua saudara, saudara, dengan demikian semoga kita semua memperoleh ridho dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الامين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول نبي الكريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ويا قاضي الحاجات فإنك قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا اوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا الرسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيم واعتدلوا صبوا صبوا